Pemirsa, jelang perayaan Tahun Baru, sejumlah harga komoditas cabai di pasar tradisional Muara Cikadu, Kabupaten Cianjur mengalami kenaikan. Salah satunya harga cabai rawit merah dari harga Rp20.000, kini naik hingga tembus Rp100.000 per kilogramnya. Sejak dua pekan terakhir, harga komoditas cabai di pasar tradisional Desa Muara Cikadu, Kabupaten Cianjur, hingga kini sudah mengalami kenaikan. Seperti harga cabai rawit merah dari harga Rp20.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Selain mengalami kenaikan cabai rawit langka di pasaran, kenaikan harga cabai rawit tersebut selain menjelang perayaan tahun baru juga disebabkan oleh faktor cuaca buruk yang menyebabkan para petani mengalami gagal panen cabai, sehingga pasokan cabai sulit diperoleh oleh pedagang di pasaran. Kenaikan harga cabai dikeluhkan oleh para pedagang, pasalnya tingginya harga cabai membuat daya beli masyarakat pun menjadi berkurang. Warga juga mengeluhkan mahal dan langkanya cabai rawit di pasaran. Tingginya harga cabai ini sangat berdampak sekali terhadap pembeli. Saat ini daya beli masyarakat terhadap cabai rawit menjadi berkurang. Harga cabai sekarang naik. Biasa jualan cabai banyak, saya juga lebih dari 20 kilo. Sekarang mah nggak ada jualan karena harga cabai mahal perusahaannya. Berapa teh harga cabai sekarang? Harga cabai jualan lebih dari 100 sekarang mah cabai. Harga ketan juga belanja keceringin sekarang nggak ada. Mahal lagi sekarang. Ini ibu beli cabai nggak bu? Sekarang nggak. Kenapa bu? Terlalu mahal. Berapa pasarannya bu? Pasarannya cuma 100 katanya. Biasanya kalau harga normal biasa berapa? Biasanya normal mah cuma 15.000 25 paling 1 kilo. Heri Setiawan, Bandung TV.